Assalamualaikum semua. Di kesempatan ini saya ingin menyelip sedikit tazkira yang terkait dengan Ramadan yang berkait dengan ekonomi Islam. Kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, dia ada terkait dengan amalan berpuasa. Kalau kita lihat dekat sini, kita kena makan. Tapi dalam makan tersebut, satu bulan kita berpantang untuk tidak boleh makan. Tahukah anda, anda kata ini kita samakan dengan rezeki. Kita dapat rezeki dalam tempoh setahun. Andai kata rezeki tersebut sebulan kita simpan, hidup kita akan berubah. Bukan saja hidup kita berubah, tapi bangsa kita berubah. Mungkin umat Islam satu dunia ini boleh memegang ekonomi dengan mereka menyimpan sebulan rezeki mereka. Di dalam puasa juga kita dapat ibadat lain iaitu sembahyang tarawih. Tarawih ini hanya boleh berlaku di bulan Ramadan. Ini membagi tahu ekonomi kita perlu dibuat dipelbagaikan. Kita tidak boleh bergantung kepada satu sumber. Kita perlu banyakkan sumber. Kita tak boleh berharap kepada seekor angsa bertelur emas. Kita perlu banyak telur angsa yang melalui membantu kita waktu kita susah. Ketiga, kita nak bagi tahu dekat sini, di puasa Ramadan juga ada satu malam. Malam yang sangat penting iaitu Lailatul Qadar. Malam tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, kita beramal sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Begitu juga dengan ekonomi. Ada benda yang kita buat sedikit tapi kesannya banyak. Yang paling penting dekat sini kesan yang banyak. Ramai daripada kita membuat sesuatu, kerjanya banyak, kesannya sedikit. Alangkah elok kalau kita berfikir sedikit, kesannya sedikit tetapi hasilnya banyak. Kita nak kongsi ketiga, kita nak bagi tahu dekat sini. Puasa hanya ada masanya iaitu di bulan Ramadan. Begitu juga dengan ekonomi, ada masanya. Kita ada masa tua atau muda. Dekat mana kita kena buat? Masa kita muda, bukan masa kita tua. Masa mudalah kita menyimpan, masa mudalah kita melabur, masa mudalah kita membeli. Kenapa kita buat semua ni waktu kita muda? Supaya kita senang di alam tua nanti. Biar umur emas kita tadi, kita tidak menyusahkan orang tetapi membantu orang. Biar masa umur emas kita tadi, kita boleh bersedekah, berwakaf, berzakat dengan jumlah yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.